Tapi ternyata di balik Rina Nose yang selalu tapi lucu, dia punya insecurity. Insecure yang kenapa? Kita bakal lihat yang satu ini. Insecure kenapa sih? Kenapa insecure-nya Teh Rina? Ya kan udah lama jadi seniman, kenapa jadi insecure sih Teh? Momen-momen tertentu aja. Momen gimana misalnya? Misalnya ada momen-momen lawakannya gak dapet nih, materinya gak siap, akunya ngeblank, terus ngerasa. Aduh, kayaknya tadi kurang begini. Aduh, harusnya tadi begitu. Nah, itu kan ada perasaan enggak pede gitu. Enggak puas. Hei, halo ya, halo ya, halo ya. Halo ya. Tapi wajar kayaknya kalau tapi itu aku boleh ngikutan enggak? Karena gimana? Dia syukurnya kalau ini mikir nih honor gue dibayar pagi. tapi benar, tapi itu kayaknya bukan aku aja deh pasti. Kayaknya semuanya ya wajar manusiawi kalau merasa ada yang kurang.